Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya ada di makam Usman Ghozi dan Orhan Ghozi. Ini adalah dua pendahulu Khilafah Utsmaniyah atau Kesultanan Utsmaniyah. Ini adalah makamnya Usman Ghozi, pendiri Khilafah Utsmaniyah, dan ini adalah putranya, Orhan Ghozi. Kesultanan Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah, karena Usman Ghozi ini yang melahirkan Sultan-Sultan Utsmaniyah yang nanti pada keturunan ketujuh akan muncul Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II yang mampu menjebol tembok Konstantinopel, dan pada Sultan yang ke-10 akan lahir Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman the Magnificent yang akan membawa Khilafah Utsmaniyah dalam masa keemasan. Nah, kita coba lihat bangunan yang ada di makam atau turbulensi Usman Ghozi ini. Yang di sampingnya adalah makam keturunannya, makam pangeran. Meskipun demikian, bangunan ini sudah direnovasi dan hiasan yang ada di dalamnya juga hasil kreasi baru. Maksudnya baru itu ya abad-abad ke-18, tahun 1700-an. Karena kalau kita lihat ini hiasannya sudah model-model barok.